Anda menyaksikan News Update, saya Patricia Mapalie. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP Effendy Simbolon turut memberikan keterangan atas pernyataannya yang dinilai menyinggung TNI. Effendy mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa maupun dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman terkait pernyataan yang menyebut TNI seperti gerombolan. Menurutnya Panglima TNI tidak mempermasalahkan hal tersebut, sementara Kasat Jenderal Dudung belum merespons permintaannya untuk bertemu. Dua hari lalu saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau, saya ingin poin menanyakan sikap-sikap dari TNI dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang difasilitasi oleh Pak Ketua saya. Dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah. Begitu. Jadi sangat clear gitu. Ya, nanti silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon. Saya sudah minta waktu, saya akan hadir sendiri, ya, saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan, dan ini saya terima kasih pada Pak Ketua, ya, memfasilitasi ini. Bagaimanapun, saya bukan pemilik kebenaran, saya hanyalah menyampaikan apa yang ingin saya dapatkan penjelasan di forum rapat itu.